Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dwi Novianti Nur Amalia Latifah. Saya merupakan lulusan program studi S1 Bahasa Jepang dari STB Ayapari Aba Bandung. Motivasi dan alasan saya melamar pada Frontline Apprenticeship Program Permata Bank karena saya telah menemukan minat, sehingga bidang ini adalah bidang yang ingin saya tekuni untuk karir saya ke depan. Saya juga cukup merasa percaya diri dengan bekal kemampuan dan skill yang saya miliki, salah satunya adalah berkomunikasi dan interaksi dengan banyak orang. Pencapaian yang pernah saya dapatkan adalah ketika saya berhasil menyusun skripsi dalam waktu 3 bulan dan lulus dengan predikat nilai sangat memuaskan dengan masa studi 4 tahun. Ketika kuliah, saya juga aktif berorganisasi di himpunan jurusan bahasa Jepang sebagai anggota divisi pendidikan, dan saya juga aktif menjadi bendahara pada unit kegiatan mahasiswa di kampus. Tantangan yang pernah dihadapi adalah ketika saya diwajibkan melakukan program magang saat kuliah semester 5 dan harus membuat laporan dalam waktu yang bersamaan. Ada kala di mana saya merasa kesulitan, namun hal tersebut bisa teratasi karena saya dapat membagi waktu. Saya juga melakukan komunikasi dengan dosen pembimbing agar tidak terjadi miskomunikasi. Saya siap untuk terus belajar dengan memulai karir saya di dunia perbankan sebagai hal yang baru. Sekian informasi yang dapat saya berikan. Saya ucapkan terima kasih.